Pisang coklat crispy kulit lumpia. Cuman 3 bahan, cara membuatnya mudah dan praktis. Untuk bahannya, saya menggunakan kulit lumpia yang sudah jadi, kemudian pisang raja yang sudah saya iris tipis, kemudian mesis. Lanjut, untuk cara membuatnya, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian beri isian pisang dan coklat. Kemudian untuk merekatkan, saya tambahkan 1 sendok terigu yang sudah diencerkan. Nah, seperti ini cara membuatnya, cuman digulung-gulung saja. Untuk langkahnya saya ulangi lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia, beri isian pisang dan coklat, kemudian digulung dan pada ujung-ujungnya diberi terigu yang sudah diencerkan. Ini bisa dijadikan frozen, bisa langsung digoreng, bisa buat ide jualan ataupun camilan anak di rumah. Cara membuatnya mudah dan praktis. Ini cocok banget buat stok camilan di saat musim hujan seperti ini. Bisa digoreng sewaktu-waktu ya. Bisa digoreng sebagian, sebagiannya lagi bisa disimpan. Untuk menggorengnya, gunakan api sedang biar matangnya sempurna ya. Dan ini hasilnya nyungklat banget, tampilannya juga sangat menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.